نسيم الشوق يلهو في الحنايا وعروق البذل من خير السجايا تنعم بالعطاء تعش كريما وتلقى السعد في دنيا البرايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعد. اما بعد، الحمد لله kebarokan hari ini menjadikan dua keberkahan. Satu, dengan turunnya hujan bukan penghalang bagi orang yang mencari ilmu. Kalaulah dia berapa banyak orang dengan dunia masuk ke kantor, mereka berupaya pakai mantel dan tepat waktu. Tapi sedikit orang yang mau mencari ilmunya Allah untuk tepat waktu, untuk mencari kebutuhannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hujan tidaklah menjadikan penghalang. Hujan adalah keberkahan. Bukan sebuah alasan untuk di hadapan Allah kita untuk berhenti mencari ilmu. Demikian pula keberkahan yang kedua, duduknya ibu di sini tidaklah ada sebuah pertemuan yang mulia di muka bumi kecuali orang yang duduk untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah SAW, sehingga kita akan menjadi pewaris-pewaris mereka yang jarang oleh manusia mereka cari. Tidaklah mereka pahami anggapan sebuah warisan kecuali warisan itu berarti dunia, harta. Tapi tidaklah Nabi mewariskan kecuali ilmu. Dan alhamdulillah kali ini kita mau berwaris, kita mau membagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan bimbingan ini. Dari perjalanan safari dakwah, kami mencoba menuangkan buku ini. Buku ini kecil tipis tapi besar timbangannya di sisi Allah. Mari kita buktikan benarkah buku ini besar timbangannya di hadapan Allah. Ibu-ibu sekalian, saya buatkan judul dengan bersanding bersama malaikat hidup dan mati. Ibu, kalau sholat itu mempunyai rukun sholat gak Pak? Bu, ibu sholat pasti ada rukun sholat. Kalau ibu satu rukun sholat hilang, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Oke, contohnya sekarang ibu sholat di sini, orang menilainya ibu gerak Allahu Akbar, tapi cuma gerakan aja. Orang menilainya dia sholat, padahal dia tidak, karena tidak membaca Al-Fatihah. Maka tidak sah. Sekarang ibu sholat, surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat bu? Ada 7. Sekarang ibu baca 4 ayat, sah gak sholatnya? Sepakat bu? Sah apa enggak bu? Sepakat semua? Masya Allah, pintar semuanya ini. Oke, sekarang rukun iman ada berapa bu? 6. Di antaranya iman kepada malaikat. Sekarang saya tanya bu, ada orang iman kepada malaikat cuma 10, bukankah begitu bu kebanyakan? Nama-namanya 10 yang dikenal, mereka iman cuma 10, padahal malaikat bu berjuta-juta. Akankah orang ini dikatakan beriman kepada malaikat bu? Ayo bu yang tegas jawabannya. Nah, masih mikir bu, kalau ada orang beriman kepada malaikat cuma 10, padahal malaikat itu berjuta-juta, apakah dikatakan mereka beriman kepada malaikat? Nah gitu dong, semangat. Tidak. Lalu bagaimana seseorang itu dikatakan beriman padahal rukunnya tidak lengkap? Dia mengemani malaikat cuma 10, akankah mereka dikatakan beriman?
Nah, sekarang ibu berpikir ini jawabannya. Ayo bu. Nah, ibu berpikir ini sekarang. Nah, ibu berpikir. Nah, ibu saya mau tanya, ayo imannya kepada malaikat 10 atau berapa bu? Ayo, ayo bu, 10 atau banyak bu? Mari kita memantapkan keimanan kita. Saya bacakan sinopsisnya bu. Subhanallah, kasihan umat Islam ini. Mereka Islamnya karena warisan bu, gak belajar. Islamnya karena warisan, tidak mempelajari. Iman kepada malaikat sekedar nama yang dipelajari dari TK sampai profesor, sampai doktor, sampai S2. Ujiannya iman kepada malaikat sebutkan, cuma disebutkan 10, lulus dia S2. Ini pak, ibu sekalian. Mari pada kesempatan ini saya bacakan. Keimanan terhadap malaikat adalah salah satu rukun iman, merupakan unsur keislaman seseorang. Tidaklah dikatakan beriman bila tidak memiliki rukun. Tidak dikatakan beriman kecuali mempunyai rukun. Tidaklah dikatakan sholat seseorang sah bila salah satu rukun sholat tidak dimiliki, walau hanya setengah dari surat Al-Fatihah. Bagaimana dengan iman kepada malaikat hanya sekedar nama 10? Sungguh amat sangat disayangkan dari kebanyakan kaum muslimin, dari pemahaman dan keimanan terhadap malaikat yang hanya sekedar nama dengan jumlah 10. Padahal nama dan jumlahnya ada yang Allah jelaskan dan ada yang Allah tidak jelaskan. Serta jumlah mereka tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Akankah kita dikatakan mengimani mereka kalau hanya sekedar nama yang dikenal? Saya bacakan bu. Ada di antara mereka memiliki 600 sayap. Pernah ibu mendengar malaikat memiliki 600 sayap? Kebanyakan hanya sekedar nama. Berarti kalau ada malaikat memiliki 600 sayap, ini sifatnya apa namanya bu? Sifatnya. Berapa banyak orang tidak mengimani malaikat tentang sifatnya? Mari, buku ini kecil, timbangannya besar. Sebenarnya buku ini tebal. Cuma kalau bedah buku, kebanyakan kalau bedah buku sedikit, nggak semuanya. Saya bingung kalau saya mau bedah buku cuma sedikit. Saya mikir, aduh nanti nggak sempurna pemahamannya. Ini pun aja kita punya waktu 1,5 jam. Apakah nyampe kita mau membahas ini? Belum tentu bu. Padahal ini kecil segini. Nanti dilanjutkan hari Ahad bu, datang lagi. Kita mau bedah buku ini sampai tuntas, insya Allah. Dari jam 9 sampai zuhur. Semoga tuntas. Karena ada slide yang saya siapkan juga penambahan dari buku ini. Mari kita lanjutkan. Ada malaikat, satu malaikat, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya meliputi dunia seisinya. Lalu kalau begitu Pak Ustaz, tanya dong Pak Ustaz, saya waktu umroh saya naik Jabal Nur di Gua Hira. Gua Hira itu kecil Pak Ustaz. Katanya Jibril turun di situ ngajari wahyu kepada Rasulullah. Gimana masuknya kalau Jibril sayapnya aja meliputi dunia seisinya? Sini. Kamu kan kenal malaikat cuma nama. Iya kan? Iya, pantas pertanyaan kamu seperti itu. Malaikat itu punya sifat yang lain, bisa menyerupai manusia. Dari mana dalilnya? An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun sadidun bayadun siyab wa sadidun sawadus syar, la yura atharu safari. Nih. Ini hadis yang panjang tentang hadis Jibril. Diriwayatkan oleh Umar, tatkala kami duduk-duduk bersama sahabat, bersama Rasulullah, tahu-tahu ada orang Arab yang putih bajunya, hitam rambutnya, tahu-tahu duduk di depan Nabi, meletakkan lututnya kepada lutut Nabi, meletakkan kafaihi ala fakhidai, telapak tangannya ke lutut Nabi, bertanya, mahwal akhbirni anil Islam, kabarkan padaku apa itu Islam. Nih, hadis ini panjang. Ternyata siapa manusia ini?
Jibril. Sini tadi yang bertanya, bisa enggak malaikat Jibril masuk gua Hira? Bisa. Anda bertanya karena pahamnya malaikat cuma nama. Sedangkan saya munculkan sekarang sayapnya meliputi itu bumi seisinya ini, ufuk ini, langit semuanya. Anda bertanya, Pak Ustaz, kalau begitu gimana masuknya ke gua Hira? Sini. Maka malaikat bisa menyerupai manusia. Anal 'abdul ladzi kasaba dzunuba wa saddathu al-amani ayyatu.